seberapa pentingkah mengkampanyekan kesetaraan antar etnis di Indonesia? Diskriminasi etnis terjadi ketika kelompok etnis tertentu merasa lebih tinggi posisi dan derajatnya dibanding etnis lain. Riset yang dilakukan oleh Ted Robert Gore dari University of Maryland menyimpulkan, sejak Perang Dingin berakhir, konflik etnopolitik bermunculan dan menjadi sumber yang paling umum dalam peperangan, ketidakamanan, dan kematian dalam beberapa dekade. Diskriminasi etnis adalah salah satu bentuk diskriminasi yang dalam konteks Indonesia telah memakan banyak korban. Kasus diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa pada masa Orde Baru adalah contoh penting di mana hak warga negara dikebiri hanya karena identitas etnisnya. Beberapa konflik berbasis etnis juga terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Sejarah juga mencatat konflik besar antara etnis Dayak dan etnis Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Lebih dari 500 orang terbunuh dan lebih dari 100 ribu warga Madura kehilangan tempat tinggal karena konflik ini. Kamu mungkin berhasil menyebarkan teror, tapi kamu tak pernah bisa menghapus warna-warni Indonesia.